Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan panggung politik live dari Nusantara TV. Bersama saya Tasha Felder, seperti biasa kita akan membahas mengenai masalah-masalah politik. Tentunya terutama menjelang Pilpres 2019, kita akan bahas topik-topik seputar Pilpres 2019. Dan tema kita kali ini adalah Santun Berpolitik, Kampanye Bermartabat. Sudah hadir di studio kita ada Bapak Ade Armando, seorang pakar komunikasi dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bang Ade, saya sapa dengan Bang Ade aja ya. Boleh, boleh. Baik, Bang Ade. Sebelum kita membahas mengenai tema kita ini, saya akan ajak Anda dan juga pemirsa untuk menyaksikan dulu video pengantar berikut ini. Jelang Pilpres 2019, pertarungan menuju tampuk kepemimpinan negara ini semakin sengit. Beragam cara dilakukan politisi, baik pemimpin partai hingga kadernya. Tak jarang yang akhirnya memilih cara-cara tak elok menjatuhkan lawan dengan hoax atau kampanye hitam. Cara-cara seperti itu mengingatkan kita pada Niccolo di Bernardo Machiavelli, seorang filsuf dan sejarawan asal Italia dari zaman Renaissance. Dalam aliran Machiavellismenya, ia meyakini kalau politik yang baik pasti memiliki tujuan yang baik dan bisa diraih dengan cara apapun, termasuk cara-cara kotor. Machiavelli membongkar pemahaman Socrates yang mengatakan politik adalah seni yang mengandung kesantunan dengan mengutamakan moral. Dalam meraih kekuasaan, salah satu cara untuk merebut hati pemilih adalah dengan berkampanye. Sayangnya, jika kita berkaca pada Pilpres 2014, banyak kampanye hitam dan informasi palsu atau hoax serta ujaran kebencian untuk menjatuhkan lawan yang beredar. Kampanye hitam bernuansa SARA pun lebih sering dilakukan sebagai cara paling ampuh mematahkan kekuatan lawan. Padahal cara semacam ini tidak menunjukkan karakter dan keluhuran bangsa, tidak hanya berdampak pada citra dan kredibilitas lawan politik, tetapi kedamaian bangsa menjadi taruhan. Disinilah keadaban bangsa kita diuji: apakah kita bangsa yang santun, bermartabat, dan beradab dengan mengedepankan etika berpolitik, ataukah bangsa yang menghalalkan segala cara demi sebuah kuasa? Iya, Bang Ade kalau kita lihat tadi uh, Viti tadi itu, bagaimana Bang Ade melihat suasana uh, politik jelang Pilpres 2019 ini? Mm -hmm. uh, karena juga tadi di uh, Viti tadi ditampilkan ada beberapa, eh, saya rasa ya ada footage yang menunjukkan pada apa yang terjadi pada 2014 misalnya dengan obor rakyat. Mm -hmm. uh, saya ingin mengatakan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa membuat kita lebih optimistis menghadapi 2019 ini. Mm -hmm. Saya duga uh, pertarungan yang terjadi saat ini tidak akan se, seburuk kali ya, berdarah-darah seperti yang terjadi pada 2014. Kenapa itu? Untuk beberapa alasan. Alasan pertama adalah bahwa yang paling berbahaya kan sebetulnya ketika orang menggunakan argumen-argumen uh, ident, politik identitas, hmm. terutama agama, kan? Uh, kita bisa melihat bahwa pada tahun 2019 ini mm -hmm. kalau kita hanya memusatkan perhatian pada uh, pilpres ya uh, dengan mengabaikan pilek misalnya mm -hmm. maka pertarungannya adalah tidak lagi seperti di tahun 2014 di mana uh, misalnya saja faktor agama itu islam itu menjadi salah satu faktor yang Uh, sangat kuat mempengaruhi pertarungan ya jadi ketika itu seperti ada sebuah wacana diskurs yang terbangun frame yang terbangun ketika itu adalah uh, Jokowi adalah ketika itu kan juga sama kan Jokowi versus Prabowo ya yeah. uh, seperti semua kubu Islam itu berada di belakang Prabowo mm -hmm. Ya, dan kemudian uh, sehingga sampai-sampai misalnya Pak Amin Rabis ketika itu menggunakan istilah perang badar, perang yeah. badar itu kalau kita ingat dalam sejarah Islam adalah perang antara umat Islam lawan kaum kafir kan. Sehingga, ketika itu kita melihat bahwa faktor agama menjadi menentukan di satu sisi, ada kubu Prabowo yang di belakangnya ada semua kubu Islam seperti berkumpul di sana, hmm. semua partai yang membawa bendera Islam berkumpul di sana, melawan uh, partai tanda petik nasionalis sekuler lah ya, uh, yang bahkan digambarkan juga anti-Islam atau uh, komunis atau Tionghoa dan seterusnya. Jadi, waktu itu pembelahannya menjadi sangat-sangat. Menjadi sangat-sangat uh, tajam ya Nah ini yang tahun ini Mudah-mudahan karena dua hal Paling tidak menurut saya Karena ada Pak, faktor Pak Maruf Amin mm -hmm. Ketua MUI sebagai Wapres yeah. dari Pak Cawapres maksud saya Dari Pak Jokowi itu musinya Menetralisasi lah mm -hmm. Meredam uh, segenap tuduhan bahwa Ini adalah kubunya pertarungan Ideologisnya antara satu Islam Satu ...anti-Islam atau non-Islam atau sekuler lah ya. Ini mudah-mudahan kubu Jokowi sekarang tidak lagi bisa dengan mudah dituduh semacam itu. Kedua adalah partai-partainya sendiri memang juga tidak lagi terbelah seperti masa lalu 2014 kan. Kalau sekarang di kubu Gerindra, eh kubu Gerindra, kubu Prabowo tinggal yang Islamnya PKS dan PAN barangkali ya. Tapi misalnya P3, PBB, PKB semua berada di kubunya Pak Jokowi kan so. ya walaupun Pak Yusriel kemarin bilang saya mengizinkan gitu ya membuka aja lah gitu ya mau PBB mau kemanapun pun tapi at least sekarang anda bisa lihat ya pembelahannya menjadi uh, jauh lebih netral ya artinya menggunakan agama dan agama itu selalu adalah faktor yang sangat bisa uh, di satu sisi agama kan bisa membawa kedamaian tapi kalau itu sentimen agama yang disentuh uh, Perpecahan itu bisa menjadi sangat-sangat uh, membelah ya. Itu jadi pertama karena agama, mudah-mudahan, kalaupun digunakan, pasti digunakan lah ya, pasti masih digunakan, digunakan, masih digunakan dan pasti digunakan. Mm -hmm. Itu tidak setajam seperti tahun 2014 misalnya. Mm -hmm. uh, kedua ya karena pemainnya sama, pertarungannya sama, maka isu-isu yang muncul 2014 kalau sekarang diulang lagi dinaikkan pasti daya gaungnya ya, Sudah berkurang. amplif tidak ya? Amplifikasinya tidak, pasti berkurang. Karena pada 2014 pun kalaupun memang itu digunakan tetap uh, waktu itu kan yang menang adalah Jokowi gitu. Tapi kan angkanya sangat tipis. Iya, betul. Ya, kita harus ingat bahwa itu sebenarnya par sebenarnya pemilu uh, uh, pemilihan presiden paling paling, mengan paling membelah bangsa ini. Itu kita ingat keluarga sampai terpecah, ya. perkawanan sampai terpecah kan? Uh, begitu juga dengan yuk, masyarakat praktis terbelah karena kalau agama yang dipakai yaitu tadi antara kami kami beriman kalian kafir dan seterusnya kan mm -hmm. itu kan betul-betul seperti perang badar seperti yang digunakan oleh Pak Amin secara sangat baik nah tapi saya mau katakan kalau sekarang masih juga diulang kom terlalu komunis terlalu lagi, terlalu DNA ya? lagi tetap pasti ada yang menggunakan itu jadi dan apa tetap... yang sekarang uh, paling efektif digunakan tuh untuk uh, strategi Ini per pertanyaannya menarik kan. Mestinya kan kemudian kita berharap kan begini uh, Mbak Tasya, um, yang namanya kampanye itu kalau kita gunakan definisi propaganda itu, hmm. propaganda itu selalu memang merujuk berusaha untuk mempengaruhi orang gitu ya, um, mempersuasi orang, hmm. itu dengan loaded language kata orang dengan bahasa-bahasa yang besar, yeah. yang, sensasional yang besar. Tapi kemudian ditujukannya pada emosi instead mm. of kepada rasional. Mm. Ya. Nah, karena itulah kita selalu mengatakan eh, banyak pihak di dunia ini yang menganggap bahwa sebetulnya dalam kampanye politik yang baik tadi dikatakan juga saya lupa siapa yang dikutip di dalam VT yang Anda sampaikan itu mm. sebagai lawannya Machiavelli. Mm. Itu seharusnya memang orang tuh dididik untuk kalau Anda memilih pemimpin, Anda memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan apakah si pemimpin ini nantinya akan membawa kesejahteraan buat kita semua kan? Iya, ya, instead betul. of oh dia memang agamanya apa, bersama. ya. buat kepentingan bersama iya. kan? Orang ini kapabel enggak? Iya. Orang ini punya kapasitas enggak? Dia menawarkan program apa gitu kan? Iya. Sehingga harusnya memang kampanye itu uh, karakternya bukan karakter propaganda. Mm -hmm. Kampanye itu seharusnya propaganda pasti ada, ya. Hmm. Tapi pada saat yang sama, e, seperti juga kita lihat di negara-negara maju, misalnya, misalnya Amerika Serikat lah, kan ada perdebatan tentang program. Yeah. Ya, saya sebagai seorang yang ingin, ma, apa incumbent, tinggal mengatakan yang kami sudah lakukan ini, yeah. dan kami akan melanjutkan. Maka itu yang terjadi, itu tapi yang terjadi, tapi sekarang kan? Akhirnya jadi, uh, apa per perang yang tidak punya substansi begitu nah, ya, bang. ya itu yang lucunya kan begitu. Ya. seharusnya kalau kita sudah tidak lagi harapan kita kan tadinya begitu harapan kita orang tidak lagi main di politik identitas ya, ya. karena tadi alasan yang sudah saya sampaikan. sehingga seharusnya orang bergerak maju menjadi oke okay, kalau gitu kita adu program dong. tapi ya. kenyataannya sekarang masih banyak <laughs> hoax, masih banyak kampanye hitam. tapi dalam kita, kenyataannya iya. ternyata <laughs> tetap yang dipakai bukan lagi yang yang rasional tetap pakai yang tetap. emosional baik. itu yang membingungkan juga ya atau mengecewakan lah. Iya, baik. Kita tahan dulu ya. uh, Bang Ade. Pemirsa panggung politik akan segera kembali setelah pembahasan besar berikut tetaplah bersama kami.